Sobat Otomania dimanapun berada, kali ini ada 4 warna Yamaha Aero Connected standar. Jadi tidak semua dealer menyimpan 4 warna Aero standar ini dan 2 warna Aero Connected ABS ya. Jadi di video ini saya akan perlihatkan ke-6 warna dari Aero terbaru tersebut. Untuk review satu persatu sudah ya, tapi mungkin ada miss satu warna, dan ini adalah video yang terlengkap. Jadi buat sobat yang tertarik untuk membeli Yamaha Aero, semoga di video ini terwakili ya, melihat semua warna. Silahkan dilihat-lihat. Ini untuk warna standarnya ya, ada 4 warna. Untuk spesifikasi mesin sama, itu menggunakan mesin 1 silinder SOHC 155 cc, sudah 4 klep dan sudah menggunakan VVA. Untuk yang standar ini kuncinya belum keyless ya, dan juga belum shock tabung, belum start stop system, juga belum ABS. Ini ada 4 pilihan warna, menarik-menarik juga. Kembali ke selera. Sedangkan lampu-lampunya sudah ya LED, KDRL, digital speedometer, sudah terkoneksi dengan Y-Connect juga keempat-empatnya ini, dan dijual mulai 25,5 jutaan yang tadi ya. Dan inilah dia Yamaha Aero Connected ABS yang dijual, kalau yang standar di 25,5 jutaan, yang ini mulai 29 jutaan OTR Jakarta. Yang ABS ini tentunya sudah rem ABS, sudah keyless key, sudah shock tabung ya. Peleknya go. Ini stiker-stikernya, kelilingnya juga warna gold. Wow. Kelihatan mewah. Kita bisa lihat peleknya gold dan juga emblemnya 3D juga warna gold. Wow. Sampai di sini sobat, mau milih yang mana? Sebelum lanjut, tolong dukung channel ini dengan klik subscribe dan klik loncengnya juga. Terima kasih. Mewah ya, dengan keyless key-nya juga komplit dengan Y-Connect. Wow, kelihatan begitu menawan. Tetapi ada warna yang paling favorit. Nah, ini dia Yamaha Aero Connected ABS. Ini warna black and gold ya. Stripping warna gold, juga pelek gold dan emblem gold yang 3D. Wow, ini termasuk warna paling langka sob. Jadi tidak semua dealer akan menyimpan, mungkin akan sold out karena katanya banyak sekali yang inden warna ini, jadi akan jarang ada di dealer. Paling baru sampai langsung ke konsumen. Jadi sobat ya, beruntung menonton video ini, lengkap 6 warna Aero sobat tonton. Sedangkan spesifikasi lengkap mungkin nanti dibaca di deskripsi ya, saya tulis nanti. Untuk harga sama ya, ABS di 29,000 tidak ada ya yang beda ya, dengan warna yang pertama tadi tetap 29 jutaan OTR Jakarta tentunya. Kalau di daerah mungkin akan naik sedikit. Bagaimana sampai di sini sobat, mau pilih warna 4 warna standar yang tadi atau 2 warna versi ABS ini? Tentunya yang standar harganya 25,5, yang ABS 29 jutaan. Kembali ke budget, kembali ke selera. Yang penting kalau sudah suka dengan Yamaha Aero ya,
tinggal digas ke dealer terdekat di kota Anda ya. Di sampingnya begitu menawan. Emblem goalnya yang 3D ini timbul sob. Wow, mewah. Oh ya, sekali lagi saya ingatkan buat sobat yang masih melihat tombol subscribe berwarna merah, tolong dukungannya ya dengan mengklik ya berwarna abu-abu dan juga klik loncengnya biar bisa mendukung channel ini kedepannya biar lebih baik, dan saya juga semakin semangat untuk upload video tiap hari. Jadi kangguin edit videonya sederhana, yang penting saya bisa menginformasikan pada sobat informasi cara update tiap hari ya. Silakan ditonton buat sobat yang ada pertanyaan atau saran-saran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan malu-malu. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini sampai habis. Salam satu aspal.